tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bajles bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Jelas guys, kalian udah tahu belum guys, kalau dengan 5 Robux kalian tuh bisa mendapatkan item ataupun baju-baju yang keren banget di dalam game Roblox ini guys, dan membuat permainan setiap game sekarang di Roblox tuh menjadi keren banget teman-teman. Dan 5 Robux ini bisa kalian pakai berbagai item ataupun baju-baju yang kalian suka. Dan di sini aku mau kasih tahu kalian guys beberapa baju yang menggunakan 5 Robux, dan pastinya ini keren banget bajunya teman-teman. Pasti kalian pengen tahu kan, dengan 5 Robux kalian bisa mendapatkan apa aja di dalam game Roblox ini teman-teman. Yaudah, bakal aku kasih tahu deh secepatnya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, jangan lupa subscribe juga, klik tombol subscribe teman-teman. Jadi by the way, itu siapa yang lagi nongkrong di atas? Hey Bacon, jangan loncat ke bawah Bambang. Oke teman-teman, sekarang aku bakal langsung kasih tahu aja ke kalian gimana caranya dengan 5 Robux kalian mendapatkan avatar yang kocak, gokil, dan lucu gitu kan. Jadi kalian kepo banget kan kayak gimana avatarnya. Si Bacon ngomong apaan teman-teman? Katanya dia pengen jadi model dong di dalam game Bro Kevin ini ketika dia udah membeli bajunya. Yaudah ya Bacon, kita kesini dulu deh. Oke. Katanya si Bacon pengen jadi model dengan menggunakan 5 Robux teman-teman. Kira-kira avatar yang bakal kita dapetin avatar apa aja ya teman-teman? Pastinya banyak dong. Yaudah ayo sini. Naik motor aku aja ya. Naik motor apa ya? Kita naik motor ini aja. Ayo cepet-cepet naik. Oke, kita bakal naik. Ya ampun, ayo Bacon, kita bakal naik dan kita bakal pergi dulu ke tempat yang ada di sini ya teman-teman, supaya nanti setelah kita beli bajunya si Bacon langsung jadi modelnya gitu kan. Kita bakal lihat guys apakah si Bacon ini bakal menjadi ganteng atau bakal kayak gimana ya teman-teman. Oke, kita bakal parkir dulu. Oke, kita bakal kesini dulu. Bacon udah siap belum? Ayo, di mana ya? Oh di sini teman-teman. Oke guys. Oke, ayo kita di sini. Nah, guys, nanti ketika kita udah membeli bajunya, si Bacon bakal langsung jalan dari sini ya, guys. Ya ampun. Ini aku ngasih Robux berapa di ke si Bacon? Ya ampun. Ya udah Bacon, coba jalan dulu dengan baju yang belum diganti. Ayo aku tungguin. Oke guys, kita bakal lihat guys si Bacon menggunakan baju yang 5 Robux itu kayak gimana ya teman-teman ya. Oke. No. Nah guys, itu adalah baju 0 Robux. Kita belum membeli baju apa-apa. Sekarang kita bakal langsung aja cari bajunya dengan 5 Robux ya guys. Jadi langkah yang pertama adalah kalian keluarin laptop kalian di dalam game Bro Kevin ini. Terus kalian langsung zoom in aja tuh handphone ya, boleh juga ya guys. Nah ayo Bacon, cepet-cepet keluarin laptopnya. Oke, kita bakal keluarin laptopnya. Teman-teman, kita pergi ke bioskop aja kali ya. Kita bakal pergi ke bioskop aja. Kita masuk ke sini teman-teman. Ya ampun, ini aku kenapa tiba-tiba tiduran di jalan ya teman-teman. Nah setelah itu kalian langsung deh. Nah setelah itu kalian langsung aja deh masuk ke dalam sininya. Let's go. Nah teman-teman, jadi sekarang tuh kita udah masuk di dalam beranda Robloxnya. Nah 5 Robux pertama yang bakal kita gunakan adalah untuk membeli skin ini teman-teman. Pasti kalian bakal kaget sih guys. Oke, kita bakal ketik aja ini. Kalian ketik Thanos di dalam avatar shop, dan kemudian apa yang bakal terjadi teman-teman? Kita bakal lihat. Widih, ada Thanos teman-teman. Kita bakal pilih skin yang paling bagus. Thanos yang mana? Jangan yang ini ya teman-teman. Ini mah Thanosnya kayak gitu. Mending kita back aja. Mending pilih Thanos yang kayak gini teman-teman. Nah ya ini teman-teman, ketika mengalahkan Avenger. Nah kita bakal lihat guys di Brookhaven kalau misalkan pakai skin Thanos ini kayak gimana ya teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke dalam game Brookhaven. Kira-kira si Bacon pakai skin Thanos kayak gimana ya teman-teman. Hai. Nah teman-teman, jadi tadi kita udah membeli skinnya Thanos, dan sekarang kita bakal panggilkan aja si Bacon bakal kayak gimana ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal panggilkan si Bacon menggunakan skin Thanos 5 Robux. No.
Ya ampun, itu juga kan baik, gitu kan pakai kolor pakai melon, teman-teman. Coba kalian tulis dan rate avatarnya menurut kalian si Bacon menggunakan skin Tenda itu berapa guys dari 1 sampai 10 ya. Oke 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 guys, ya ampun Bacon kamu kocak banget dah. Hade. Oke oke guys guys. Mending kita langsung aja ke avatar yang paling keren yang kedua. Kita bakal beli lagi yuk guys dengan 5 Robux. Let's go. Ya ampun, tadi kocak banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal pilih lagi di avatar yang kedua ya teman-teman, yaitu avatar yang paling kocak dengan harga 5 Robux. Nah, yang kedua itu kalian ketiknya kayak gini ya teman-teman, 50 dolar Robux teman-teman. Terus kalian cari di avatar shop ya teman-teman. Kita bakal klik langsung dan kita bakal lihat guys dengan tapi ini banyaknya kayak gini ya guys ya. Kita cari itu ya kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, kita udah nemu nih yang keduanya, yaitu 50 dolar Roblox gift card. Dan jadinya kayak gini, lihat teman-teman. Nah ini tuh cocoknya bakal kayak gini ya teman-teman. Kalian lihat si Bacon sekarang bakal jalan jadi modelnya ya. Oke guys, aku bakal ibui dulu dengan harga 500 perak. Let's go, let's go, let's go. Oke pemirsa, dan sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam game Brookhaven. Kocak lagi dengan avatar terkocak. Dan sekarang kita bakal panggilkan saja si Bacon Robux gift card 50 dolar. Agak gimana guys, kocak banget kan? Ya ampun, mirip banget sama Roblox gift card ya teman-teman. Ya ampun, kok bisa kayak gitu ya? Dan itu tuh harganya cuma Robux doang guys bajunya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang cari bajunya, kalian bisa lihat di link description dan coba kalian rating guys. Apakah avatarnya itu kocaknya, tingkat keratingannya berapa ya guys? 1 sampai 10. Oke, oke. Dan sekarang kita bakal ke avatar Roblox yang ketiga. Jangan dulu maju, Bambang. Oke, oke, oke. Kita bakal langsung aja ke avatar yang ketiga. Let's go. Nah teman-teman, buat avatar yang ketiga ini lebih kocak dari yang sebelumnya teman-teman. Yaitu nama avatarnya itu adalah Milo. Kalian tahu kan bungkus Milo itu kayak gimana? Nah di Roblox tuh ada guys bungkus Milo yang harganya 5 Robux. Dan kita bakal lihat guys, kalian belinya itu yang ini ya teman-teman. Carinya yang Milo Pants teman-teman. Karena kalau misalkan Milo Pants itu tuh bakal jadi avatarnya kocak banget ya tuh guys guys. Tapi sebelum itu kita bakal langsung aja masuk ke dalam game Brookhaven ya. Biar kita lihat bagaimana sih kekocak aja ya teman-teman. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No. Nah teman-teman, dari tadi kocak semua ya guys avatarnya guys. Coba kalian rate di kolom komentar teman-teman. Menurut kalian nilainya berapa dan ratingnya berapa ya teman-teman? Kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Nah tapi dengan harga 5 Robux kalian juga bisa mendapatkan baju yang keren banget seperti yang aku pakai teman-teman. Nah teman-teman, kayak teman-teman baci laser yang ada di belakang. Nah kayak teman-teman baci laser yang ada di belakang teman-teman. Keren banget kan bajunya. Ya ampun. Ya ampun Bacon, kamu kenapa nanya cara belinya, kan udah tahu kamu itu udah beli. Ya ampun. Nah guys, jadi aku bakal kasih tahu gimana kalian cara dapetin baju yang aku pakai kayak gini teman-teman. Nah langkah yang pertama, kalian pergi ke beranda Roblox dahulu. Nah tampilannya udah kayak yang ada di aku kayak gini ya teman-teman. Terus kalian ketik aja bacilas teman-teman. Nah udah kalian ketik bacilas, kalian langsung aja cari yang ada di kategori grupnya teman-teman. Terus kalian klik aja dan kalian bakal menemukan bacilas 93 official Roblox dengan grup membernya 72.000 member teman-teman. Nah setelah itu kalian lihat guys di sini, kalian klik aja yang ada store-nya ini ya teman-teman. Terus setelah kalian klik store, di sini ada banyak banget guys baju-baju Gucci. Kalau misalkan kalian cewek dengan harga Robux, kalian bisa beli yang ini teman-teman. Lihat tuh ada lope-lopenya juga. Tapi kalau misalkan kalian cowok, ada juga teman-teman di sini. Nih, ada nih baju baci laser new buat boys teman-teman. Harganya 5 Robux teman-teman. Ya ampun. Nah, teman-teman, keren banget kan baju-baju yang udah aku review tadi? Coba kalian komen di kolom komentar. Menurut kalian, baju yang paling kocak tuh yang mana ya teman-teman? Ya ampun, Bacon, Bacon, Bacon. Kenapa kamu ada kalung emasnya kayak gitu dong?
Ada si Beken ada-ada aja ya teman-teman, dia malah ngamuk-ngamuk sendiri. Nah teman-teman, jadi karena aku udah nge-review semua baju-bajunya, jadi mungkin video segini aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian pengen aku lanjut ngebahas tentang baju-baju ataupun avatar yang ada di Roblox, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai jumpa di next video. Bye-bye. Ya ampun, ini lihat, waduh, ini siapa ini? Bajunya keren banget, tapi kamu bisa terbang dong. Hai.